Ya, apa kabar semua orang? Awak boleh menjerit? Kalau gitu, saya minta awak menjerit bersih. Mulai malam ini kita mau lebih membersihkan. Bersih! 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 Oke. Okay. Oke, okay. Awak mau bersih, tapi ada orang mau kotor. Jadi kita ingin bersih. Saya sebenarnya datang untuk melihat sebenarnya ada rakan-rakan yang ramai akan berceramah, tapi saya diminta juga untuk bercakap. Satu dua kata, dan seperti biasa saya tak begitu bijak untuk berceramah, jadi saya lakukan ialah untuk baca sebuah puisi yang pendek. Puisinya saja pendek, artinya amat panjang. Saya akan membacakan sebuah puisi yang saya tulis dan sudah pun tersiar dalam Facebook saya. Yang berjudul Puisi Manusia Tanpa Lidah. Man has no tongue. Jadi kita tak boleh nak bercakap, orang lain saja boleh cakap. Manusia tanpa lidah. Ya kabarnya demonstrasi enggak bisa. Menipu pilihan raya kok bisa? Memang ternyata menipu, ya bisa. Membantahnya yang langsung, enggak bisa. Oleh karena enggak bisa bantah, maka menipu terus berlaku. Sehingga terdiri negara tipuan saja bersama manusia tanpa lidah. Sekian.